Dan isti'anah, isti'anah, ingat isti'anah itu adalah salah satu di antara bentuk ibadah. ibadah. Ya, salah satu di antara bentuk ibadah itu sendiri. Ya kan? Iya karena abudu hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Apa di antara contoh ibadah? Isti'anah. Yaitu apa? Minta pertolongan. Itu ibadah kepada Allah. Kalau isti'anah minta tolong artinya ya. Kalau itu adalah apa ibadah berarti boleh enggak diarahkan kepada selain Allah? haram, nggak boleh. Ya, pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, nggak boleh kita minta tolong kepada selain Allah. Nanti ada perinciannya. Kalau hal-hal yang makhluk mampu nolong kita itu bukan syirik, bukan ibadah. Yaitu hal yang lumrah ketika orang ta'awun, saling tolong menolong dan seterusnya. Pada hal-hal yang manusia itu mampu lakukan. Tapi untuk perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya, ya maka enggak boleh seorang hamba minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bisa jatuh dalam syirkul akbar, syirik besar. Manakala dia minta tolongnya dalam hal atau dalam perkara yang hanya Allah saja yang bisa. Ya, Cintai sunnah ta'ala. Kemudian diarahkan kepada makhluk. Maka itu ya dia telah terjerumus dengan sebab itu ke dalam syirkul akbar. dan billah. Semoga Allah melindungi kita.